Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala ali muhammad. Pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita atas karunia nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang tentunya kita ekspresikan dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bahwa tanda kita ini masih hidup adalah adanya gerakan. Termasuk benda-benda semesta itu dikatakan masih hidup kalau ia tetap bergerak. Wa kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing bergerak di lintasannya. Termasuk bumi misalnya, bergerak mengelilingi matahari. Konon dengan kecepatan 70 ribuan kilometer per jam. Matahari pun juga demikian, bergerak mengelilingi Bima Sakti. Yang konon kecepatannya lebih dahsyat lagi, 100 ribuan kilometer per jam. Nah, Bima Sakti pun juga terus bergerak mengelilingi Super Bima Sakti, The Great Attractor, yang juga kecepatannya konon mencapai 2 juta kilometer per jam. Bahwa kemudian kita bergerak ditandai dengan jantung kita, yang notabene ia terus bergerak memompa darah melalui pembuluh darah yang antar jemputnya disebut vena dan arteri itu. Maka supaya gerakan kita ini bermanfaat, tentulah energi positif yang harus kita pakai untuk menggerakkannya, yaitu dzalika takdirul azizil alim. Energi positif itu berasal dari baik sangka kita kepada takdir, kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ruang bagi kita untuk bermalas-malasan. Teruslah kita bergerak. Kita bukan lagi menunggu, tapi menjemput bola. Kita bukan lagi orang-orang yang berangan-angan, berimajinasi, berhalusinasi. Tetapi kita terjun langsung untuk mengelola realitas dengan faida farhta fangsob. Bahwa kita bergerak ini untuk tidak memberikan ruang sedikit pun untuk bermalas-malasan. Ketika satu pekerjaan selesai, segeralah lakukan pekerjaan lain. Hingga kemudian di muka bumi ini kita bukan lagi pengekor, tapi kita ini adalah perintis. Kita inilah yang terdepan. Demikianlah akhlak orang beriman yang terus bergerak menyebarluaskan manfaat dengan energi positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.